Shalom kekasih Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali di awal pekan ini. Saya percaya setiap keluarga-keluarga yang ada boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan saat teduh bersama dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari yang baik, hari yang Kau jadikan di awal pekan ini kami boleh kembali bersaat teduh, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi, bawa kami mengerti tentang apa yang sedang Engkau ingin kami mengerti. Di dalam nama Yesus, urapi kami semua. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, keluarga BMC dimanapun Anda berada, hari ini kita masih membicarakan tentang worship. Worship itu tidak ada kaitannya dengan lagu, tidak ada kaitannya dengan musik. Tetapi worship atau penyembahan adalah sebuah aktivitas atau sarana yang menghubungkan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi worship adalah sarana untuk menghubungkan kita dengan Tuhan yang di dalamnya diisi atau didasarkan kepada pengenalan akan Tuhan yang benar. Karena kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa worship kepada Tuhan tanpa pengenalan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mari bersama-sama ketika engkau menyembah Tuhan, engkau harus kenal siapa Tuhan yang kau sembah. Sebab itu akan menolongmu menikmati semua yang baik. Seperti kisah yang akan kita baca ini, bagaimana Paulus dan Silas, dia bisa menikmati kasih dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita akan lihat bagaimana jalan cerita atau kisah yang dituliskan Alkitab tentang Ananias dan Safira. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26, dikatakan begini, setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Anda perhatikan di sini bagaimana yang dialami oleh Paulus dan Silas pada waktu mereka ada dalam penjara. Setelah mereka sebelumnya tersiksa, disiksa. Lalu dibelenggu dalam penjara, dalam pasungan yang kuat, di penjara. Ini sebuah gambaran bagaimana keadaan daripada setiap orang. Mungkin kekasih Tuhan sedang menghadapi pergumulan, masalah yang orang lain tidak tahu atau orang lain tidak peduli. Di dalam penjara menggambarkan sebuah situasi penderitaan, pergumulan yang orang lain tidak tahu. Mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di dalam penjara, dalam belenggu, dalam penjagaan yang ketat. Orang lain di luar sana tidak tahu apa yang sedang dialami. Orang di luar sana tidak merasakan apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Tetapi senang sekali ketika saya membaca ayat ini. Bagaimana Paulus dan Silas di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masalah yang orang lain tidak tahu. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia melakukan worship. Dia menyembah Tuhan. Karena dia seorang yang ditebus, seorang penyembah. Dan dia melakukan penyembahan kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia menyanyi. Apakah ada alat musik di dalam penjara? Tentu tidak. Dia menyanyi. Menyanyinya dengan semangat. Bagaimana saya tahu bagaimana dia menyembah Tuhan dengan semangat? Orang-orang hukuman yang lain mendengarkan. Itu sebabnya kalau kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan kita, ingat Tuhan itu roh. Ingat pengajaran-pengajaran sebelum yang saya sampaikan kepada saudara.
Allah itu roh, spirit. Dan roh Tuhan ada dalam hidupmu. Entheos. Tuhan mau saudara menyembah dia. Membangun hubungan dengan pengenalan dan dengan semangat, dengan sukacita. Sekalipun dalam pergumulan, sekalipun dalam masalah, engkau harus datang dengan semangat. Engkau harus datang dengan pengharapan. Engkau datang dengan antusias kepada Tuhan. Dari mana kita bisa tahu seseorang itu menyembah dengan semangat? Tentu dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya ketika Paulus dan Silas mengerti bahwa menyembah Tuhan adalah membangun hubungan dengan Allah yang luar biasa. Dia tahu kepada siapa dia menyembah. Dia tahu dengan siapa dia menyembah. Dia tahu apa yang akan didapatkan dari Tuhan yang luar biasa itu. Dan kita lihat bagaimana Alkitab menuliskan sendi-sendi penjara itu goyah. Dan terbukalah semua belenggu. Terbukalah semua pintu di sana. Itu sebabnya ketika kita menyembah Tuhan dengan benar. Ketika engkau membawa persembahanmu dengan benar. Engkau bawa dengan sukacita. Engkau bawa dengan semangat. Engkau datang dengan kegairahan kepada Tuhan. Ingat, bagi Tuhan, menolong perkara kecil dengan perkara besar sama mudahnya. Menyembuhkan sakit biasa dengan sakit yang luar biasa sama mudahnya. Belenggu kecil dengan belenggu besar sama mudahnya. Tetapi yang menjadi kunci pada saat teduh kita pada hari ini adalah mari kita datang kepada Tuhan. Kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Kita lakukan penyembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Datang dengan semangat, datang dengan kegairahan, datang dengan sukacita. Saya yakin kalau Anda melihat Paulus dan Silas ditolong oleh Tuhan, saudara pun akan ditolong oleh Tuhan. Penyembahan yang benar menyebabkan kita bisa melihat kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saat teduh kami, sekalipun sederhana yang kami baca, sederhana yang kami dengar, tetapi kami mau melakukan menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran di dalam segala situasi kehidupan kami. Kalau Paulus Silas ditolong dalam penjara, dalam belenggu yang mereka alami, kami pun yang hari-hari ini sedang menghadapi belenggu-belenggu masalah, pergumulan hidup. Kalau kami datang menyembah kepada Tuhan dengan benar, pastilah kami juga akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel terus mengalir dalam hidupmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan berkati dan selalu jaga kesehatan. Shalom.